أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kemuliaan di bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama bertepatan dengan bulan Rajab. Satu Rajab bertepatan dengan tanggal 8 Maret. Hari ini adalah satu Rajab 1440 Hijriyah. Artinya Bapak Ibu, artinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tinggal menghitung hari, kita sesaat lagi akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita satu doa yang doa ini sudah populer di antara kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami menuju bulan suci yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Doa ini dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, menandakan kepada kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keberkahan oleh Allah, wabil khusus di bulan Rajab ini. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriyah. Kita berdoa agar Allah memberikan keberkahan di bulan ini. Waballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan di mana turunnya Al-Quran. Waballighna Ramadan, yakni bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan dari siapapun atau apapun kita, siapapun kita, tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, tahun 1440 Hijriah. Maka bulan ini, maka doa ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah masih relevan. Meskipun 1400 tahun yang lalu dipanjatkan oleh baginda Rasul dan kemudian diikuti oleh umatnya dari dulu sampai hari ini. Ini menandakan optimisme kita agar kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Membahas bulan Rajab, hadirin,
banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di bulan ini. Banyak juga kejadian-kejadian istimewa di bulan ini. Melalui ayat yang khatib tadi baca di surah 9, surah At-Taubah, surah Bara'ah, ayat 36, Allah mengungkapkan, Allah menuturkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran. 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah, inna iddatash-shuhur, sungguh pasti, kata Allah, iddatash-shuhuri 'indallah, jumlah bulan menurut Allah itu 12 syahra, itu terdiri dari 12 bulan. Allah menyebutkan di ayat ini dengan syuhur, artinya ada bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ashur. Di ayat yang lain Allah menyebutkan syahrun. Misalnya di surah Al-Baqarah, syahrur Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan itu bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya Ramadhan itu, puasa Ramadhan satu bulan penuh antara 29 atau 30 hari. Di sini Allah menyebutkan iddatash-shuhur. Lebih diperjelas lagi dengan kalimat berikutnya, 12 syahra. Di antara 12 bulan itu, kata Allah melanjutkan, dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan 12 bulan itu sebagai ketetapan Allah. Allah juga menciptakan langit dan menciptakan bumi. Khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada, kata Allah, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkepentingan menyebutkan di ayat ini, di surah At-Taubah ayat 36 ini. Apa saja bulan 4 bulan haram itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan ini adalah bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu agung, tamu yang istimewa. Tamu agung itu adalah bulan suci Ramadan. Dua bulan ini, bulan Rajab, bulan Syaban ini, kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada puasa yang paling banyak yang Rasul pernah kerjakan selain bulan Ramadan, kecuali di bulan Rajab dan Syaban. Maka perbanyak puasa di bulan Rajab ini, di bulan Syaban ini, dalam rangka melatih untuk mempersiapkan menuju bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya di antara banyak kejadian-kejadian yang istimewa yang terjadi di bulan Rajab ini, satu di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa buka misalnya di akhir-akhir surah An-Nahl, surah ke
16. Kemudian kita buka awal surah Al-Isra, surah ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bulan ini bulan istimewa. Rajab menjadi bulan istimewa. Satu di antaranya Allah menyingkap satu peristiwa yang di luar nalar, yang irasional. Tidak mungkin kita bisa dekati dengan akal. Tidak mungkin kita dekati dengan rasio. Yang mungkin kita bisa dekati dengan pendekatan imaniyah. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha. Dan ini disebutkan dalam ayat yang tadi khatib baca, lailan. Ada ulama yang mengatakan lailan sepertiga malam saja. Ada ulama yang mengatakan lailan semalaman suntuk. Tetapi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja tidak bisa kita tempuh dalam waktu 24 jam ketika itu. Kalau sekarang sudah cepat. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita dikejutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai ke Sidratil Muntaha. Muntaha itu artinya tidak ada lagi batas. Muntaha, mentok sudah. Rafraful A'la ditempuh dalam waktu lailan, sepertiga malam saja atau semalaman suntuk saja. Maka hebatnya ayat Al-Quran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah mendahului peristiwa Isra Mi'raj dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita buka Mabahith fi Ulumil Quran karya Subhi Salih atau karya Manna Khalil Al-Khattan, atau kita buka kitab-kitab Ulumul Quran, ketika ayat didahului dengan kalimat tasbih Subhanalladzi sabbaha lillah yusabbihu dan seterusnya, maka di sini ada satu keajaiban, satu peristiwa yang di luar nalar manusia. Maka Allah menggunakan kata redaksi awal dengan Subhana, Maha Suci Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj itu peristiwa yang istimewa, hadiah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi di bulan yang istimewa, di bulan Rajab. Kenapa istimewa? Paling tidak banyak peristiwa yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka misalnya Tafsir Asy-Sya'rawi karya Syekh Asy-Sya'rawi. Kata beliau ketika menafsirkan akhir surah An-Nahl, fasbir, di dua ayat terakhir di surah An-Nahl. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di awal surah Al-Isra disambung dengan Subhanalladzi asra, cerita tentang Isra Mi'raj.
Karena cerita yang mengiringinya, kisah yang mengiringinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terpukul atas wafatnya dua sosok tercinta, yakni istri tercintanya Khadijah Al-Kubra dan paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersedih. Maka kemudian dalam sejarah tahun itu dikenal dengan Amul Hazan atau Amul Huzn, tahun kedukaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan itu juga dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tafsiran yang lain Asy-Sya'rawi memberikan syarahan, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum mengiringi peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Disitulah dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa-masa terberat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dikebiri 1400 tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Islam dilarang untuk berkembang. Islam diintimidasi. Islam ingin dihancurkan. Islam ingin dibumi hanguskan dari tanah Arab ketika itu. Dan itu terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang masih minoritas ketika itu. Karena latar belakang itulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka baginda Rasul dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil dari Isra Mi'raj itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat 5 waktu. Itu berdasarkan dari saran dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang awalnya baginda Rasul menerima 50 waktu. Maka di langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa, maka kata Musa, "Jangankan engkau Rasul, jangankan engkau ya Habiballah, jangankan engkau umatmu yang kecil-kecil, umatku saja yang ribuan tahun usianya tidak akan mampu untuk menjalankan sholat 50 waktu." Ketemu dengan Nabiullah Musa, diminta dispensasi. Nah, hadap lagi ke Allah. Dispensasi 5 waktu, dikurangi 5 waktu, dikurangi 5 waktu, dikurangi 5 waktu, sampai akhirnya 5 waktu diterima oleh Rasulullah. Itu pun masih diminta untuk kembali kepada Allah, menghadap Allah oleh Nabiullah Musa. Apa kata Rasulullah? "Aku sudah malu wahai Nabiullah Musa." Maka barometer kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah solatnya. Baik buruknya kita bergantung kepada solatnya. Barometer kita, baik buruknya kita, timbangannya adalah solat. Baik solat kita, maka baik seluruh sendi kehidupan kita. Imannya baik, tutur katanya baik, amalnya baik, bersosial, bermasyarakat, bernegara pasti akan baik kalau sholatnya baik. Sebaliknya, kalau sholatnya masih acak-acakan, masih buruk kualitas sholatnya, maka kualitas buruk juga untuk hal-hal yang lainnya. Inilah hebatnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah hebatnya sholat. Dan itu hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, semuanya adalah keberkahan, diantara keberkahan dari bulan Rajab. Dan tentu masih puluhan lagi keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Rajab. Semoga kita bisa mengambil intisari dari apa yang khatib sampaikan, dan semoga kita terus menjaga, menjalin istiqomah, menjaga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga semoga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.